Sudarlu, 6 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh mengikuti uji mampu baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Rabu pagi. Ke-6 pasangan bakal calon yang hadir adalah Abdullah Putih Said Mustafa Usap, Tarmizi Karim Maksalmina Ali, Muzakir Manap T.A. Khalid, Apakarya T. Alaidin Syah, Zaini Abdullah Nasaruddin, dan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah. Tahapan uji mampu baca Al-Quran yang diselenggarakan KIP Aceh ini adalah salah satu tahapan pilkada yang tidak ada di provinsi lain di Indonesia. Mereka mampu atau tidak mampu, seperti itu. Nah, bukti yang lain, berapa nilai-nilai mereka itu, ya diserahkan juga kepada kita, tapi kita tidak publikasikan. Ya, siapa yang, ini kan bukan MTQ, tapi ini adalah untuk menentukan mampu atau tidak mampu baca Al-Quran. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.